lama tak nampak kau, Kil. Masalah aku pun lama tak nampak kau. Why are you, why you not join us right now? Japan you not join? Next UK tour you not join? What happened? Not sure yet. Not sure yet. Why not sure? You government servant, you cannot cuti so long. Eh, by the way, you eat apa? Biasa je, Kil. Cerita sikit. Aku meminati Josh Harrison lah, iaitu gitaris ke Metallica. So Josh Harrison ni dia pakai gitar ni. Gitar ni sebenarnya Chet Atkin punya, Chet Atkin punya apa ya? Gitar. Dia ada tulis ni. Best Chet Atkin. Ini dicipta pada 1993 lah, iaitu tarikh lahir aku. Aku dapat gitar ni, tarikh kita. Aku dapat gitar ni dengan harga yang sangat murah je. Bila aku dah jalan satu Tokyo, ini yang menambah hati aku. Dia ada sistem ni, mute nampak? Lepas tu dia ada kill switch kat sini. Kalau main lagu-lagu Mas Do memang. Okay, okay. Cipan, last coupe Cipan. Setakat ni feedback dekat Cipan, kawan, gitar ni makan semua orang. Jack yang ke... Dia punya... Jack yang dari dia lagi ni ke... Eh, kelakor lah. Ke M, semenjak cabut. Semenjak jepus. Dia punya bunyi yang, aku tak pernah pegang. Selama aku hidup bermain gitar, aku tak pernah pegang bunyi yang dekat M tu. So, alhamdulillah setelah... Tak apa, aku tak... 10 kedai. Seharian seharian kita di... Apa tu tempat tu? Ni. Ochinimazu. Hai. So aku terjumpalah aku punya jodoh kat sana. Weh, kau kena tengok, kau patutnya rekod time dia jumpa ni muka. Yeah. Oh. Kau tak ada ke? Tak ada. So boleh lah pinjam Roy punya clip sikit. Okay. So aku jumpalah base dekat Baker 4001V63. Ui, panjang nama dia. Oh, panjang. So aku dapat dengan harga tolak tax. Eh, jangan cerita harga. Oh, tak boleh cerita harga. Market dia apa market? Market dia aku buat kajian juga lepas dah balik. Mana? Tu eBay. Isha, eBay. Ini sama lah, $4,000 USD. $4,000. RM12,000 RM12,000 lebih kurang. USD dah 4 pun. 44, 16. 16 lebih kurang lah. So walaupun aku tak dapat original hard case, tapi still worth it. So aku dapat sama harga yang bunyi sangat. Bunyi dia tak best. Dia macam ni benda ni. Mungkin kalau yang tak main muzik tak faham lah dia punya feeling yang dapat. Macam macam ni Okay, kau main kamera. Kau main kamera. Yang piano tu okey? Main piano? Piano tengah caput kan? Pening kan? Enggak, kita tak faham pula kamera. Betul juga tu. Macam mana nak cakap? Yang relate, kasut boot. Okay. Sebab semua main bola. Bukan? Anis. Semua boleh, semua main ini, tapi level mana tu semua. Ha, tapi at least kita on the field yang sama. Oh, tak adalah macam benda tu kau susah nak cari. Benda tu ada tapi dia pilihan tak banyak, tapi kau jumpa jackpot dengan harga yang best. Ambil je mana-mana keyboard 1 atau keyboard 2. Okey jelah, kira okey jelah. DI tu masuk belakang kisi. Boleh lah perumpamaan yang okey. Okay. Okay. Oh, faham. Sebab dia kan ada certain tempat, certain negara ataupun certain tempat dia special dia. Sebab apa? Sebab keyboard app dia elok. So macam Jepun ni banyak benda. So di antara banyak benda tu, dia adalah satu satu salah satu barang yang keistimewaan lah Jepun. Yeah. Bukan setakat hanya di Tokyo. Sebab Osaka, kita discover kan Osaka pun ada gitar-gitar yang Allahuakbar. Iman tipis lah. Cuma dengan Cherry, dengan Ali, iman memang tipis pergi sana. Kau cerita sikit siapa yang pernah pakai model kau ni? Aku tak discover lagi. Ni dah pen. Kau benda senang kot. Paul pakai kot. Eh tak, Paul dia ada model dia. Oh, model lain tapi brand sama Rika. Brand yang sama. Cumanya Paul dia 403. Okey. Kau 401 V3. Ni Phantom ah. V63. Turbo. Okey. Turbo. Dah okey. Sekarang kita kembali ke pasal kita tinggal untuk kick off malam ni. Kita akan hiburkan orang-orang
UiTM Shah Alam pada pukul 10.20 malam. Sehingga pukul berapa? Tadi aku baru dah beritahu, subuh pun tak apa dia kata. Ui, agak-agak apa? Kan? Itu pun lagu dah lupa je. Jom makan pecah lele. Last 4.5 eh? Kita tengah tunggu giliran persembahan. Selepas ni tadi adalah Muah. Naim Daniel punya band. So, sekarang ni Six Sense. Lepas tu barulah dan dia masa tu. Saya agak-agak dalam pukul 10.30 macam tu lah. Selamat kembali Akil. We miss you. I hope you are in a great moment of work at first. Alhamdulillah. Good, eh? Everything is good, eh? If you are not good there, don't forget us. We are the door is always open for you. Okay, thank you, boss. Come back, ah. Eh, by the way, Lee, tanya, eh? The highest streaming, eh? Maslo, tahun ni. Iyalah tu, kan? Alhamdulillah lah, kita memang rezeki lah, Kil, sebenarnya. Sebab yang orang kata yang pegang tahta tu adalah Siti Nurhaliza. Sebab dia pegang daripada tahun bila, eh? Lebih kurang banyak tahun juga. 3-4 tahun juga dia pegang. So kita sampai dapat orang kata memecahkan tembok itu. Sebenarnya tak adalah kita mengimpikan pun, tak. Dia lebih kepada organik lah. Dia nak jadi, dia jadi lah. Tu kebetulan mungkin tahun ni, tahun Masdo. Kita pun bukan nak fight-fight sangat pun, tapi rezeki Masdo tahun ni dapat nombor satu artis the most streaming lah dalam Malaysia. Dan lagu Pujaanku tu menjadi lagu nombor satu lagu Melayu di Malaysia, streaming paling tinggi. So sebenarnya pressure juga. Sebab yalah, tapi lebih kepada kita tak expect lah. Tak expect. Dan terima kasih kepada semua pendengar, khususnya sebab korang yang buat Masdo dapat nombor satu. Kalau korang tak dengar lagu-lagu Masdo, tak dapatlah Masdo nombor satu. Jadi semua itu dikreditkan kepada semua pendengar-pendengar. Teruskan mendengar, tak kira macam saya cakap, tak kira di waktu anda sedih, di waktu anda gembira, biarlah lagu-lagu karya-karya kami menemani di setiap perjalanan hidup anda, insyaAllah. Tapi aku ada soalan lah. Kau semenjak jadi host ni nak bertanya. Keluar air liur kau tadi. Okay, soalan ni. Bagi kau, siapa penyanyi nombor satu negara? Wah, perdebatan ni, perdebatan sebenarnya. Kenapa? Sebab tak, ikut kau lah, kau punya. Oh, sebab ya, sebab soalan ini ada perdebatan berkenaan dengan adalah tentang dua siapa-siapa dua ni kan, baru-baru ni. Untuk saya nombor satu, eh. Saya kalau pilih, kalau boleh pilih, saya pilih Allahyarham Nasir Ramli ataupun Sudirman. Itu nombor satu saya. Semua dah pergi awal. Kalau kau ni? Kau akan tanya kembali. Eh, kalau kau Abi kan? Siapa punya nombor satu kau? Dalam Malaysia? Aku tak nak cerita ni lah. Untuk tahun 2003 aku nak cerita siapa. Oh, 2003? Nanti kalau tak reverb pun, eh. Ali Sariah. Asal pula, eh. Asal pula, eh. Ini adalah lagu untuk mereka yang sedang jatuh cinta. Ha, ni momen-momen korang jatuh cinta lah. Ni kira macam first time jumpa crush. Thank you.
adab dan batas dijaga. Buat kali pertamanya kita bawa setlist yang agak berbeza.